saya tidak mempunyai tanah. Jadi saya hanya bisa mengambil upahan karet orang. Jadi hasilnya itu berbagi hasil bagi dua. Untuk sekarang penghasilan karet itu anjlok dan saya sebagai petani karet, ekonomi saya agak kekurangan sekarang ini. Jadi untuk produksi karet ini sendiri, yang pertama itu kami itu biasanya pergi karet, ngaret itu atau nampas bahasa desa kami itu kan kami itu sesudah subuh. Sehari itu paling kalau kata kami itu seperempat mangkok yang dapatnya. Begitu satu minggu baru diangkati, dimasukkan ke bak, ke dalam bak baru dijual ke yang pembeli kan. Harga karet basah kan di bawah 7.000. Jadi 6.500 dikali 100 kilo artinya uangnya cuma 600.000. Dibagi dua sama yang punya. Pemasaran barang-barang ekonomi gitu seperti beras, gula, minyak. Dengan itu pun kami tidak mencukupi dengan penghasilan segitu. Saya ingin mengucapkan kepada sahabat Ganjar, dengan kedatangannya hari ini masyarakat itu begitu antusias. Dengan adanya sedikit bantuan pakai sembako, ekonomi kami agak tertolong gitu kan. Kami masyarakat Desa Betung akan mendukung Bapak Ganjar menjadi presiden 2024.